Ayo. Yo. Satu kayaknya masih lemes. Mantap. Usia kita tidak muda terus. Tenaga kita tidak kuat terus. Mari kita tanam bibit buah-buahan mulai dari sekarang untuk pensiunan kita nanti di hari tua. Ayo kita majukan pertanian Indonesia. Bertani juga menyenangkan dan bisa buat hiburan. Selamat siang, salam pertanian. Mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dengan channel Agus Widodo, petani dan penjual bibit durian, penjual madu bunga randu, dan penjual gunting pruning tanpa merek asal Padi, Jawa Tengah. Pada kesempatan siang hari ini, kita mau tengok kebun Kang Kawi ya, yang dulu kita pruning bersama Bang Radi udah sekitar hampir 70 hari yang lalu teman-teman kita pruningnya. Ini jalannya bagus Bang, baru Bang ya? Baru dicar. Wah ini ya malah jadi kebun mantap ini, punyanya Kang Kawi ini. Ini kita kesana ya teman-teman, kita cek yang awalnya kita cek yang kita potong Bang. Ini kita pruning itu 70 hari yang lalu Bang. Wah udah keker-keker Bang, udah kokoh-kokoh, bagus-bagus sekarang. Ya. Ini bekas peruningan kita sama Bang Radi ini. Sudah joss ini. Durian ini kita tanam 9 bulan yang lalu ya teman-teman. Ini pruningnya kemarin pruning awal ya, karena memang rimbun sekali. Kita ini tanam di sini itu bibitnya pendek-pendek ya Bang. Satu meteran ya dulu. Coba Bang Radi di situ. Wah ya sih Kak. Itu yang cabang batang V yang kita potong nanti kita ke sana. Weh. Tapi ini mantap memang perawatannya Kang Kawi ini. Secara penggemburan tanahnya itu kan kita ajarin ya memang apa? Rajin ya, memang pruning itu biasanya kita anjurkan memang 1 tahun ya, karena takutnya kalau nanti apa usia di sebelum 1 tahun itu biasanya kalau perawatan nggak maksimal itu apa pohonnya belum rimbun teman-teman. Nanti kita cek satu persatu nih kebun Kang Kawi. Jadi hasil penanaman kita di kebun Kang Kawi bisa dilihat ini. Oh ini yang V yang kita potong, makanya kalau kemarin itu ada apa silakan habisin aja kalau cara potong-potong kayak gitu. Ini kita sudah. Ini malah dua setinggi kayak gini ya. Mantap. Ini yang apa? Saya potong ya waktu pruning durian pruning durian Kang Kawi bersama Bang Radi itu loh ya. Itu video-video terakhir itu saya potong ini. Nanti bisa dilihat tuh ini. Sudah motet kayak gini, Bang. Mantap-mantap kabeh, Bang. Di. Oh, ini bawornya. Nanti kita cek ke sana musangkingnya ya habis kita pruning. Di. Potong. Ini enggak ada orangnya, tapi kalau kita udah diberi kekuasaan di sini. Potong aja, Bang. Mantap. Kita ke sana ya. Ini alpukatnya juga udah bagus. Kita cek, Bang. Oh, ini kelengkeng nyuk kristalnya bawahnya potong aja ini, Bang. Dua itu loh. Potong aja. Kemarin alpukat. Apa? Tumbuh dari bawah sambungan. Ya dipotongin aja. Itu juga jos musangkingnya. Ini usianya sekitar 9 bulanan lah. Ingat saya ini 9 bulan. Ini juga bagus. Powernya. Jadi tanam bibit itu nggak perlu gede-gede. Ini loh. Ini habis kita pruning jadi langsung udah kelihatan nih Bang, roll Bang nih. Saya Bang ya. Oke. Nah, ini. Saya kene Bang, berdiri kene Bang. Ini dulu apa percabangannya jelek ya waktu kita tanam. Jadi bisa dilihat di cara apa penanaman durian di kebun milik Kang Kawi itu. Ya, gitu tim kita yang tanam. Memang kalau apa cara kita di mana-mana sama ya. Yang penting lingkaran ini besar, jadi mengikuti ujung daun. Jadi kalau ujung daunnya udah apa keluar lagi, penggemburan tanahnya diperhatikan. Ini penyiramannya juga sampai ngecembeng ini Bang. Mantap. Ini memang Kang Kawi ini perawatannya jos, rajin. Ini apa ngarah sinar matahari Bang. Oh itu musangkingnya juga. Ini alpukatnya dikasih alpukat nih deket-deketnya. Iya, bener di luar. Ini jenis apa lah Bang? Wah, ya bagus Bang kayak gitu ah. Wih, burung kemak. Wih, semuanya bagus. Di sana pernah mau coba penarikan cabang tapi malah patah. Kan belum tahu itu
Ya nanti kita ajarin penarikan cabangnya, ini sudah waktunya sebentar lagi ya. Sebenarnya ya pruning, sekali lagi pruning itu usia pohon itu harusnya 1 tahun, cuma ini karena kemarin rimbun sekali jadi kita disuruh pruning sama Bang Radi, langsung kita hajar sebentar aja sama Bang Radi, langsung kelar. Mantap, mantap ini Bang. Ini Bang, ini alpukat dari ya, ini loh ya, olah tanahnya jas-jas tenan. Ini loh Bang, sudah segini-segini ya. Ini padahal bibit itu, bibit ini bibit, wah, bibit kecil-kecil ini. Oh, bagus-bagus. Jadi kalau kita apa, kas sebenarnya ya, kalau mau ngikutin cara kita terus benar-benar diterapkan, itu hasilnya tetap bagus. Jadi enggak satu pun itu ada tanaman yang istilahnya mati atau jelek dalam penanaman kita. Itu bukan kita itu sok master, bukan, karena setiap kali kita berbagi di media sosial itu memang kita sudah harus membuktikan dulu. Kalau saya ngincar pisang ya, apik ini Bang. Oh. Bagus. Di. Iya. Potong apa? Itu sebenarnya dipotong juga enggak apa-apa, Bang. Itu ah. Ya, iya, potong aja. Mumpung enggak ada orangnya, nanti kalau ada orangnya itu. Kemarin pas saya itu ya, apa batangnya yang V itu yang saya potongin itu, orangnya kayaknya gimana gitu, karena tinggal kayak ekor kuda atas itu. Ini duri hitamnya mantap. Coba kita turun ke bawah. Di Bang, jalan Bang. Kita turun ke bawah biar tahu tingginya seberapa sekarang. Dari tanam 1 meter. Kalau musangkingnya sih tinggi Bang dulu, cuma percabangannya sedikit. Iki lho Bang, ngasih kene Bang. Tak dari barat saya Bang. Yes. Di. Engko ae. Bang. Coba berdiri di sini Bang. Ini malah sudah berapa meter ini Bang? 3 meter apa? 2 meter setengah. Tinggi ini. Iya, 2 meter setengah. 2 meter setengah itu potongin aja Bang, bawa Bang. Oh, mumpung enggak ada orang ya, Bang. Sikat. Iki barang iki lah gede lah, enggak apa-apa. Daripada nanti menyesal pada akhirnya. Oh. Kaget. Enggak apa-apa, nanti kita kasih tahu. Saya yang potong-potong itu. Udah tahu saya yang potong. Wah, pokoknya salah bener ya udah, percaya aja, Bang. Wah. Ini juga sudah bagus, Bang. Padahal ya duri-duri hitam ini jelek-jelek banget. Itu kita tanam. Wah. Kemarin sore saya ke sini dengan Kawi. Coba melakukan pengaturan cabang ditarik ya. Patah. Jadinya seperti ini. Patah separuh, teman-teman. Ini enggak apa-apa. Nanti pulih. Nanti aku kasih contoh kan. Iki piye iki? Iki habisin bawah. Apa? Di sana pernah kena apa? Pohon bambu. Patah ujungnya tapi enggak semail. Iki piye ya? Ini sapa bikin? Hah? Tuh, atasnya yang dingklok. Oke. Nah, kita ke sana, teman-teman. Jas-jas duri hitamnya malah bagus-bagus banget ya. Oh. Ini bambu semua, ini tak suruh nebuangin ini. Buat apa itu bambunya nggak pernah kepake ya, dibuang. Ini kayak tinggi kayak gini. Hei Bang, jajal ini Bang. 9 bulan ya teman-teman. Kalau mau lihat ya, di penanaman durian di kebun Kang Kawi itu yang tanam saya Bang Radi itu, timnya kita itu. Ini cilik ini Bang. Ini loh Bang, ini duri hitam deh Bang. Iki ya duri hitam udah ya, lumayan ya, nopira ya. Duri hitamnya lumayan banyak di sini. Wah mantap ini. Ada yang kena bambu katanya, kerobohan bambu waktu nebang. Ini Bang. Oh ini duri hitamnya mantap. Ini tanam itu nggak perlu apa, nggak perlu bibit besar. Ini kalau Bang isar pol Bang, sikat Bang. Jadi kita kontrol ya kalau. Iko ya pada duri hitam sih, bentak. Penyangganya saya buka itu dulu. Atas itu bengkong dulunya udah bagus itu. Sik. Kayak gini, paling bawah ngarah ke bawah, sikat aja. Bumbunya gak kerasa Bang. Duri hitamnya jias Bang. Nah itu duri hitamnya juga mantap itu. Ya,
Jadi 9 bulan di kebun Kang Kawi. Udah mantap-mantap semua. Eh? Iki sing kerubuan. Endi? Ini kena bambu, robohan bambu patah kemarin. Tapi wis wis lajer, ini udah pulih ini. Ini potong. Potongin Bang, di Bang. Tak potongannya, Bang. Lah ini jadi sikat aja, Bang. Ini buah nih, di sikat aja. Jas. Eh? Duri hitam lagi tuh. Ini bawahnya jas mantap-mantap nih. Tapi ini deprok, Bang. Cobaan masih tetap ada 2 meter lebih ya, Bang. Coba Bang Rasi di situ. Angkat tangannya. Kalau angkat tangan itu berarti kan 2 meter. Ah, 2 meter lebih toh. Mantap. Ini yang duri hitamnya. Kemarin lemes-lemes dikasih penyangga malah ditali sama apa? Batangnya tak buangin itu. Ah, sekarang itu. Jadi kalau Bang mengarah ke bawah, Bang, sikat, Bang. Oke. Nah. Tuh, malah ngalor, Bang. Cas. Iku aslinya nak cara aku ya sing idul tak coplok, tapi kowe piye? Aja, jangan. Ya udah dilongi aja. Potongin aja rantingnya. Wah, ini sebenarnya emang waktunya ditarik enggak apa-apa lah. Gila, Bang. Gila, Bang. Di Bang. Nah, kita eksekusi ya, Bang, ini ya, Bang. Ini harus dikurangin lah, Bang. Kurangin dulu biar kuat apa. Waduh, ini ini aja. Maksudnya nanti biasa satu-satu lah buat nguatin ini, nguatin iki loh, Bang. Iki yang dibuat yang tinggi iki ada iki juga harus menyamping apa ya. Nah ya, iki sejajar lah. Oke. Pokoknya kalau kita yang potong-potong, Bang, nggak mungkin protes, Bang. Yang Kawi itu nggak mungkin protes. Wih, ini yang bawahnya kemarin, Bang, tak poe, Bang. Kemarin saya kasih jarak ini. Nah, ini ya. Diprok tapi ini. Tapi antara kurang meter, Bang. 2 meter paling. Coba. Iya, itu loh. Nah, itu jangan sampai diuruk kayak gitu. Jadi Bang, kue ngasih gini, Bang, ini ya tetap 2 meter lumayan lah, orang dulu 1 meter. Wih, iki cek, Bang, tak perlu nih. Wah, rapet yang ini re. Ini di wak aja ini biar cepet boleh. Iya, terlalu banyak ya, Bang. Sebentar, Bang. Nah, lho iki kepiye? Kelihatan opo piye, Dik Ben? Sik. Kelihatan opo piye, Dik Ben? Heh? Kok nganu? Kok kelihatan iki paling? Iya, memang waktu itu memang usia baru berapa bulan, saya prone kan baru 7 bulan ya. Jadi kita enggak berani kenceng-kenceng. Ini kalau ini udah mulai agak-agak berani kenceng. Es. Ini terlalu rapat iki, Bang. Ya, nanti engkau bertahap lah ya perunenya, jangan gusuk-gusuk apa buru-buru. Soalnya pohon belum begitu berumur. Itu Bang Radi kayak ada telepon masuk, esok sibuk itu. Ini ya, tak potongin. Nah. Nah, jadi biar mataharinya masuk biar cepet besar nanti. Sudah jas
Nih. Sementara gini aja dulu. Sementara gini aja dulu, Bang. Udah. Jos kan? Agak serowongannya agak masuk. Masih rapat tuh sebenarnya cabangnya, tapi nanti aja, teman-teman. Saya megang kamera kok malah lupa tadi bener apa enggak ini, Bang. Kok asal ini kok ada bunga lagi di sini. Iki wis apik ngene, Bang. Bagus-bagus ini musangking sama duri hitamnya. Bawor sih bagus, cuma agak-agak deprok malah nih, Bang. Itu musangking sudah bagus semua. Memang saya bikin ini ya, bawahnya kemarin kita habisin seperti ini. Saya karena saya sudah coba di kebun saya bikin kayak payung gini. Bawahnya bersih, atasnya kita biarin tuh bagus-bagus, teman-teman. Kalau membersihkan bawahnya ini enggak ganggu. Terus percabangannya nanti batangnya nanti cepat besar. Percabangan atasnya nanti rimbun-rimbun di atas gitu, kayak dilihat juga enak gitu, teman-teman. Udah ya, ini udah sampai sini. Atas, musangking atas. Musangking atas belum. Ayo kita cek yang paling atas, teman-teman ya. Wah, ini. Jos ini. Ini jalannya ya gini, jadi tanah kelas ini, Bang. Kok saya lewatin tanah saya kok yang di dalam-dalam enggak ada proyek kayak gini, Bang. Penguburannya pakai ekra atau apa gitu. Bagus ya. Ini jalannya udah mantap kok. Nah, yang paling atas nanti kita cek. Ini sekali lagi ya, yang kita waktu itu kita potong ya di sana. Kita lihat lagi yo. Nih, super Bang ini. Mantap nih. Ini yang kita potong waktu itu ya, nanti bisa dilihat ke pruning berapa pohon itu di kebun Kang Kawi itu loh, sama Bang Radi. Pokoknya sekitar 70 hari yang lalu lah. Ini, yang ini kita potong dulu ya. Ini kan lebih besar daripada ini. Langsung kita tegakkan, kita potong ini sekarang, udah mantep banget. Nah, bagus sekali. Berlawanan dengan sinar matahari, Bang. Nah, kayak gini sekarang. Ya, mantul banget, cepet banget modote. Oh. Jelek. Ya, kita paling atas sana, Bang. Ini yang paling atas. Kita cek ini yang agak kurang sinar matahari ya, ada naungan. Tetap bagus. Cuma ininya terbusnya agak-agak keriting, Bang, bekasnya, Bang. Nah, ini masalahnya nih. Tapi ya tetap subur. Mana, Bang? Wah, ini mantap, Bang. Sampai kayak gini ya, Bang. Ya. Emang kalau kita sebenarnya ngerawat durian itu mudah. Yang penting bawahnya enggak penggemburannya. Saat kemarau airnya diperhatikan ini ringnya memutar supaya kita siram itu genangannya itu benar-benar nanti tercukupi. Jadi menggenang 2 hari nanti ditinggal siram lagi sampai menggenang gitu. Wah, iki ya. Cukup sinar matahari ya, Jos, Bang. Iki cara aku tak sikat sing isar, Bang. Ini, Bang, tak sikate, Bang. Mau enggak ada orangnya, Bang. Nanti kalau ada orangnya itu kayaknya pasrah, tapi kayaknya gimana gitu loh nek dihabisin itu. Nah, ini kan nanti seimbang, Bang. Masa ada sedikit di bawah barang. Jos, oh. Ini caranya. Oh, ini kan udah bagus-bagus. Ini lho, potong pak, Bang. Kuat gini, Bang. Kuat itu ditrepes saja, Bang. Enggak kuat. Masa sih? Gini ya. Gondrongnya, musangkingnya. Baru saja 9 bulan ada, Bang, itu 3 meter kurang sedikit paling. Nah, kalau lihat bibitnya dulu enggak yakin, Bang. Kang Kawi aja mau beli bibit sama saya yang harganya 350 sama 450 dulu. Tak suruh beli bibit yang 150.000 saja. Nyatanya ya gini ya, Bang. Ini pohon yang sini. Masih satu di ujung, nanti kita cek sekali ya. Wih. Aduh, Bang. Enggak sempat.
Batangnya segini loh, dulu anjir ini bikin kali kan kita pindah di planter baru beberapa waktu ya bang waktu itu ya. Itu bang dipotongin bang, pepetin itu, pepetin pepetin pepetin, yes. Pepayanya ya mantap kok bang. Oh, ini pohon terakhir ini yang apa agak-agak kurang sinar matahari. Tetap oke ya bang. Tetap bagus-bagus. Saya udah keliling ya dari sini sampai bawah sana ya di kebun Kangkawi ini udah kita kelilingin. Memang kita kontrol ya satu bulan sekali, dua bulan sekali itu kita memang kesini. Ya kadang ketemu sama Kangkawi. Kangkawi biasanya kalau nggak pagi itu sore-sore sekalian udah sudah nggak panas gitu dia baru kesini. Cuma rajin memang. Ini ya. Jadi semua untuk durian itu jangan tergantung apa bibitnya yang asal tanam besar aja. Kecil pun kalau dirawat dengan baik, dia hasilnya juga bisa bagus teman-teman. Nah ini ya sudah bisa dilihat semua. Ya terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Salam pertanian dan sukses buat semuanya. Amin.